Hai, ketemu lagi di video blog saya. Kemarin-kemarin saya nggak ada ide cerita untuk bikin video blog. Setelah proses klasik kemarin, sekarang saya mau sharing video blog pada saat saya lagi jogging sore. Waduh, ini saya sengaja bikin video blog supaya suasana capeknya, lelahnya, keringetnya pada saat lagi jogging, pada saat lagi jogging ini berasa ke pemirsa yang nonton video blog saya. Ini saya sengaja jogging outdoor di sekitar Senayan. Sorry, musiknya cabut dulu. Sengaja outdoor di sekitar Senayan. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir ini saya lagi ngerasa kok saya lagi gemuk banget ya. Pipinya tembem. Kalau lagi pakai baju juga berasa semua pada sempit. Karena kemarin-kemarin memang saya kelamaan banget gak olahraga. Nah, jadi beberapa hari terakhir ini saya coba memaksakan diri untuk tidak bermalas-malasan lagi dan aktif lagi untuk berolahraga. Tapi saya coba untuk di luar dulu. Jadi nggak di dalam gym. Kalau di dalam gym, di indoor, itu kan ada AC-nya. Jadi udaranya, keringatnya nggak total, nggak maksimal. Kalau outdoor begini, keringatnya bisa maksimal, sedap banget. Ini aja saya baru sekitar 15 menit kali ya. 15 menit. Tapi keringatnya udah luar biasa. Udah basah banget. Apa namanya? Aduh. Sampai bingung mau ngomong apa lagi. Pokoknya kalau misalnya mau olahraga, ngerasa ingin lebih sehat lagi, lebih fit lagi, paksakan diri untuk memulai berolahraga. Kalau nggak ada teman, sendiri nggak apa-apa. Kalau saya kayak gini sendirian aja, saya minta drop supir saya di parkiran, kemudian saya begini aktivitas sendiri. Tapi yang penting stretching dulu, pemanasan itu penting, apalagi kalau yang jarang olahraga. Tapi saya yakin pemirsa di video blog saya udah banyak banget yang jadi atlet untuk diri sendiri. Maksudnya aktivitasnya, olahraganya bagus, menjaga kesehatannya juga bagus. Kalau saya seperti ini karena apa? Karena pola makan saya parah. Apalagi kalau saya lagi keluar ke kota, lagi ke daerah-daerah, itu kalau ke daerah gitu makannya, waduh, kalau nggak kulineran kayaknya rugi banget. Makanya saya harus rajin olahraga supaya menjaga tubuh saya juga tetap nggak gemblung-gemblung banget. Karena ya penampilan ideal menuntut penampilan ideal dari pekerjaan saya. Itu buat saya sendiri ya, supaya enak dilihat. Orang kan nonton kan pengen enak dilihat gitu. Nah terus, cuman yang pasti buat saya olahraga ini adalah untuk menjaga vitalitas, untuk menjaga kualitas pekerjaan juga, dan stamina kalau lagi nyanyi, lagi apa, kalau misalnya kita rajin kayak gini kardio, kemudian latihan olahraga yang lain, itu stamina lebih bagus, nyanyi nafasnya juga lebih bagus, dan yang pasti lebih segar. Cuman memang ketidakseimbangan saya di kehidupan yang lain adalah saya jam tidurnya juga parah. Lagi mencoba untuk jam tidurnya dibagusin sih, maksudnya nggak begadang dan sebagainya. Tapi ya, kadang-kadang pekerjaan yang bisa menuntut saya untuk sampai malam, udah gitu baru pulang malamnya menuju pagi. Pada akhirnya jam tidurnya memang ya agak sedikit tidak bisa disiplin lah gitu. Tapi dengan olahraga itu insya Allah stamina lebih bagus. Jadi buat yang ada di rumah atau pemirsa video blog saya, kalau yang masih bermalas-malasan untuk olahraga, ayo kita mulai olahraga. Kalau misalnya mau, ayo bikin komunitas. Ini saking capeknya jadi ngomongnya belepotan. Bikin komunitas, kemudian olahraga bareng sama saya. Ayo dengan senang hati, kalau memang waktunya pas, waktunya cocok, kita olahraga sama-sama. Saya juga bukan guru olahraga, tapi untuk berbagi atau mengajak semua untuk jadi sehat, kenapa enggak? Ayo kita olahraga sama-sama. Yang pasti ingin menciptakan olahraga itu menjadi sesuatu yang fun, bukan satu hal yang tidak keterpaksaan, bukan satu hal yang menyiksa. Iya sih, kalau kita melakukan olahraga yang sebetulnya memang rasanya menyiksa. Tapi kalau buat saya sekarang, kalau olahraga udah berasa ada siksaan di dalam olahraga, itu hasilnya abis disiksa tuh
itu enak banget, seger banget. Badan kalau udah sakit-sakit itu enak banget buat saya ya. Jadi jangan malas berolahraga, ayo mulai dari sendiri untuk semangat olahraga, untuk sehat, untuk vitalitas, dan untuk kebaikan diri sendiri. Salam olahraga, ketemu lagi di video blog saya yang lain.